Wacana untuk menambah ya. Oh iya. Seperti apa tuh? Supaya tambah 4 dari 4 lapangan ya. Iya. Nah, supaya ini penontonnya lebih banyak ya. Kemudian lapangannya lebih banyak untuk kegiatan-kegiatan nasional itu kan perlu juga ada di sini dan lapangan itu harus standarnya ada. Nah, kita pelan-pelan lah ngubah. Saya kalau kemarin ketika jadi gubernur itu tidak dihadapkan pada defisit anggaran yang cukup besar, ya lebih dari ya 600 sampai 900 miliar dan COVID, mungkin kita sudah banyak yang bisa kita buat, ya. Tapi ya udahlah, ini kondisi memang seperti itu. Ya, tapi saya berupaya infrastruktur olahraga juga harus kita perhatikan, karena sekarang masa COVID ini orang harus sehat, harus olahraga. Nah, olahraga kan nggak bisa dipaksakan. Dia senang bulu tangkis misal, suruh sepak bola. Nah, itu kan tak mungkin ya. Karena bagaimanapun olahraga itu hobinya, baru bisa mencapai imun yang baik kalau itu memang kesenangan dia. Ya. Kesenangan dia. Akhirnya di sekolah-sekolah itu ada basket, ada voli, ada bulu tangkis, ada sepak takraw, ada futsal kan, itu pilihan-pilihan. Ya. Nah, kenapa bulu tangkis ya? Karena kita berharap olahraga ini menjadi kedepannya olahraga andalan ya untuk Kalimantan Barat. Jadi ya harusnya andalan, karena pernah ada gitu. Karena saya waktu itu pernah jadi ketua PBSI kota, jadi saya tahu lah potensi kita. Nah, kan ada yang melatih di Sarawak ya.